kalahkan Yordania 4-1, Indonesia cetak sejarah lolos perempat final Piala Asia U23. Kabar baik, tim nasional Indonesia berhasil mencetak sejarah baru dengan berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23. Sejarah tercipta setelah tim Garuda Muda membungkam Yordania dengan skor 4-1 dalam laga ketiga grup A pada Minggu malam. Hasil ini menempatkan Indonesia sebagai runner-up grup A dengan koleksi 6 poin. Indonesia lolos perempat final bersama 5 tim lainnya, di antaranya Qatar, Korea Selatan, Jepang, Vietnam, dan Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 akan bertarung di babak perempat final pada Kamis 25 April 2024 mendatang. Timnas Indonesia U23 saat ini masih menanti lawan yang bakal mereka hadapi di babak perempat final. Calon lawan Timnas Indonesia U23 adalah juara grup B, yang bakal diisi oleh Jepang atau Korea Selatan. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi.